Selamat malam para pemirsa, pencinta destinasi wisata Labuan Bajo, Komodo, Flores, NTT. Malam ini saya sedang berada di salah sebuah tempat wisata menarik di Bukit Kampung Ujung pinggir pantai Labuan Bajo. Nah, namanya Escape Bajo. Ini salah satu tempat yang punya daya pikat untuk orang bisa bermalam, menikmati kopi, menikmati snack, dan apapun jenisnya yang membuat malam itu tampak hangat. Dan malam ini kebetulan, dan bukan karena kebetulan, saya itu juga diselimuti oleh cahaya bulan sabit yang menerangi kita dan dunia dengan sangat romantis, yang membuat pesona destinasi wisata Labuan Bajo di malam hari itu menjadi tampak sangat indah. Dan rasanya rugi untuk kalau sudah ke Labuan Bajo kita tidak mampir di tempat ini. Nah, di sana itu ada pemandangan kota Labuan Bajo, dan terus lagi ke sana itu ada beberapa hotel besar, ada hotel di Pantai Bede, ada macam-macam, dan di sini itu laut semua. Nah, di sana ada tampak beberapa kapal dan perahu motor yang sedang berlabuh, dan mereka itu pada siang hari sering dipakai oleh wisatawan dan mancanegara pun, bahkan untuk melihat pulau-pulau yang ada di sekitar Labuan Bajo. Nah, di seberang sana juga ada namanya TPI, tempat penjualan ikan, dan kalau para turis atau orang yang datang dari Manggarai ke tempat lain biasanya selalu pergi ke sana untuk beli ikan asin yang khas dari Labuan Bajo. Dan di sebelah sana itu ada bukit-bukit, dan di belakang bukit itu lah ada Bandara Komodo yang sekarang sudah menjadi bandara internasional. Dari tempat ini saya ucapkan selamat menikmati malam Kamis untuk Bapak Ibu. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita tetap perlu menikmati keindahan alam yang dianugerahkan dan diciptakan oleh Allah untuk kita, sambil tetap memperhatikan protokoler COVID-19. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa memandang ke bulan, karena dari sana ia selalu tersenyum melihat kita, untuk membalut kepedihan, luka, atau apapun yang mencekam dan membuat hati kita galau dengan keindahan senyumannya ia berikan, bahkan di malam hari seperti ini. Terima kasih rembulan. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati malam. Semoga Tuhan memberkati.